Oke, Mas Ro, kali ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih cara kerja untuk pompa oli 2 tak. Saya kasih contoh untuk motor F1 ZR. Nah, ini adalah beberapa part pendukung. Ini plunger, ini penerus plunger. Kemudian ini ada spring plunger dan ini adalah gear untuk memutarnya plunger. Pokoknya masih banyak part-part yang lain. Akan tetapi kita fokus bagaimana untuk cara kerjanya. Kita cukup menayangkan untuk beberapa partsnya saja nih Mas Bro. Nah kalau lihat ini adalah selang untuk keluar, aliasnya ini adalah untuk menyuplai oli samping. Nah di sini ini ada titiknya, itu bertemu dengan titik yang kecil ini Mas Bro. Nah oli masuk ini dari lubang yang gede ini, kemudian mancrot ya lewat sini. Kemudian masuknya melalui sini, ruangan sini Mas Ru. Kemudian yang ini yang tadi kita sebutkan ini selang yang kecil, itu sejalur dengan lubang yang kecil ini Mas Ru. Udah jelas ya, kalau ini adalah lubang keluar, sedangkan ruangan ini adalah inputnya. Oke Mas Ru, kita itu pasang dulu ini buat penerus plugernya. Nah kalau kita lihat di sini untuk penerus plugernya dari gear, dianya itu ada lubang ya Mas Bro. Nah lubang ini itu sejajar dengan lubang yang ada di tengah, itu ada sealnya kecil banget ini. Ini adalah seal. Nah pluger itu masuknya seperti ini. Nah ini penerus pluger, ini plugernya. Nah seperti ini. Kalau dipasang seperti ini gimana? Nggak bisa dia. Udah tempatnya seperti ini. Nah kerja pluger itu seperti ini Mas Rus, selalunya seperti ini karena ada pegas ya di sini ya. Nah seperti ini, kemudian nah selalunya seperti ini Mas Rus. Oke, kita lepas dulu untuk bekasnya biar kinerjanya itu mudah. Ini kita pasang penerus plugernya di sini. Kemudian kita pasang untuk plugernya. Nah, seperti ini. Nah, pada saat pluger ini menghisap oli samping ya Mas Bro, dianya itu plugernya itu akan mendorong ke depan seperti ini. Ya sedikit sih sebenarnya mendorongnya itu cuman sedikit. Seperti ini. Set. Di saat pada ruangan terbuka, dianya itu menghisap oli, istilahnya semacam ini. Nah, kemudian pada saat yang berbeda, dianya itu mendorong oli semacam ini, set. Tapi ketika ada putaran yang berbeda ya, istilahnya seperti ini. Nah, kalau kita pasang ini di sini Mas Bro, si pluger itu kan maju mundur semacam ini. Nah kontraksi yang semacam ini itu bisa mendorong dan menghisap olinya begitu Mas Ro. Pada saat dianya itu kesini, dianya itu menghisap, sedangkan pada saat kesana dianya itu mendorong. Nah ibarat kata itu pada saat seperti ini. Nah ini lubangnya itu Mas Bro, pas di atas seperti ini, ibaratnya seumpama udah menghisap ya, tinggal mendorong saja. Dianya itu seperti ini. Semisal dianya udah menghisap nih Mas Bro, nah tinggal dianya itu mengeluarkan yang namanya olinya itu yang udah dihisap tadi. Nah mengeluarkannya itu pada saat si pluger ini mendorong ke belakang, jadinya seperti ini. Nah, di sini kan keluar oli dia. Nah, saat menghisap, terus kemudian keluar lagi, menghisap, keluar lagi, menghisap, keluar lagi, seperti itu untuk seterusnya. Nah, itu adalah cara kerja dari pompa oli samping motor 2 tak Mas Bro. Kurang lebih kinerjanya seperti ini. Maju mundur sembari dianya itu berputar. Nah seperti ini.
Mungkin pada saat seperti ini dianya itu ke depan, pada saat seperti ini dianya ke belakang. Seperti ini dia ke depan, ke belakang. Pada saat ke depan dianya itu menghisap yang namanya oli samping. Sedangkan pada saat berputar dan kemudian ke belakang dianya itu mendorong ya. Jadi pada saat mendorong dia keluar oli samping lewat sini sehingga menimbulkan pompanya itu berjalan secara terus-menerus, Mas Bro. Nah, itulah tadi Mas Bro mengenai garis besar dari cara kerja untuk pompa oli 2 tak. Dan semoga videonya bermanfaat. Dan thank you udah menyimak. Dan wassalamualaikum.